Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya berada di Sungai Buloh dan ini di area paling depan ya. Kalau teman-teman mau ke sini, alangkah baiknya ke sini dulu, ngambil map. Mapnya berada di sini, bisa tanya-tanya juga. Itu Mbak Minimiu itu lagi ngambil map. Dan di sebuah rumah itu kelihatan kan, di situ ada satu toilet. Jadi kalau teman-teman itu mau masuk ke area Sungai Buluhnya ya, itu lebih baik ke toilet dulu, karena kalau udah di dalam sana itu udah nggak ada toilet. Dan mari kita intip apa yang ada di dalam toilet ya. Seperti biasa itu ada tong-tong sampah. Tong sampah sebelah itu. Dan di sini ada apa ya, ini kayak lukisan. Iya, lukisan. Lukisan di dinding gitu. Dan kita mulai masuk toilet. Arah ke kiri bagian cowok, ke kanan bagian cewek. So, kita ke arah kanan ya. Mari kita intip di dalamnya ada apa. Ada apa ya? Ada apa ya? Oh, kayak gini. Ada orang cuci tangan. Ini tempat cuci tangan. Dan itu di sebelah-sebelahnya itu kayak tanam-tanaman gitu, kayak ya di kebun gitu lah ini. Ini buat cuci tangan. Tempatnya ini asri ya, silir-silir anginnya. Dan kita masuk. Dan kita masuk ke sini lagi. Ya begini keadaannya teman-teman. Nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Apa yang mau diintip ini? Itu ada tisu. Ya seperti toilet pada umumnya lah. Cuman ya itu kalau teman-teman mau ke Sungai Buloh ya, ke masuk ke area maksud aku, ya seharusnya ke toilet dulu lebih baik lah. Karena di dalam sana nanti kalau mau kebelet itu nggak ada toilet di sana, jauh mampirnya ke sini lah.